Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita berjumpa dalam nuansa pencerahan hati. Allah subhanahu wa ta'ala dalam firman-Nya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subha lillahi ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Bertasbih semua yang ada di langit dan di bumi. Subha lillahi ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Dan dia Allah Maha amat sangat gagah perkasa, lagi teramat sangat bijaksana. Pada hakikatnya semua yang ada di langit, yang ada di bumi bertasbih kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mengagungkan Allah sang pencipta, pengatur alam jagat raya. Dialah Allah Rabbul Alamin. Bintang gemintang, rembulan, matahari bertasbih kepada Allah. Dan bahkan pepohonan, tumbuhan, semua dari mulai benda yang terkecil sampai yang terbesar hakikatnya bertasbih kepada Allah. Hanya saja tiada mengetahui manusia cara tasbih daripada semua ciptaan yang ada di langit dan di bumi. Kalau semua yang ada di langit dan di bumi bertasbih kepada Allah, mensucikan Allah, mengagungkan Allah, maka kita yang diberikan akal, yang diberikan hati, tidakkah kita terus memperbanyak tasbih kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau semua yang di langit dan di bumi, benda-benda apapun bentuknya, segala ciptaan Allah, makhluk Allah bertasbih kepada Allah, maka kita pun harus memperbanyak bertasbih seraya memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah yang suci, hanya Allah. Walhamdulillah, segala puji milikmu ya Allah. Wa la ilaha illallah, tiada ilah, tiada sesembahan, tiada Tuhan selain Allah. Allahu Akbar. Allah Maha Besar, Allah Karim. Betapa indah hidup ini. Relung kalbu kita, lisan ini basah dengan banyak memujinya, seraya selalu bertasbih, seolah kita saat bertasbih mensucikan Allah, memuji Allah, mengagungkan Allah. Seirama, seiring dengannya, kita telah sama-sama bertasbih dengan seluruh makhluk ciptaan Allah yang di langit dan di bumi. Sama-sama. Subha lillahi ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Bertasbih semua yang di langit dan di bumi, pengagungan Allah, dialah Allah al-azizul hakim. Semoga jangan sampai kita yang diberikan akal, yang diberikan pikiran, diberikan hati, dibentuk sebagai laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh ciptakan manusia dengan sebaik-baik bentuk. Kita harus lebihi daripada ciptaan yang lainnya, karena kita sebagai khalifatullah fil ard, kita pun harus mau memperbanyak tasbih, memuji Allah, mensucikan Allah subhanahu wa ta'ala. Dengannya insyaallah hati kita akan tercerahkan, diberi kelapangan hati, diberi pencerahan oleh Allah sang penata hati kita. Tiada hari tanpa pencerahan hati. Basahkan lidah kita kapanpun dimanapun untuk selalu banyak bertasbih seraya mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala.
Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.